akan setia kepada Bunda. Kesembilan orang yang menjabat One Team Press adalah mantan Menko Polhukam Wiranto sebagai ketua merangkap anggota. Selain Wiranto, 8 anggota One Team Press 2019-2024 adalah ketua DPR 2004-2009 Agung Laksono, Bos Mayapada Group Dato Sri Tahir, Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya, Komisaris Utama PT Mustika Ratu TBK Putri Kuswisnuwardani, politikus P3 Mardiono Bakar, Bos Medco Group Arifin Panigoro, serta mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Presiden saat ditemui usai acara pelantikan menyatakan jika kesembilan nama ini memiliki rekam jejak di bidang masing-masing, mulai keagamaan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Untuk itu dirinya yakin kesembilan nama ini memiliki integritas kapabilitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Ya, memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, baik diminta maupun tidak diminta. Ya, ini kan di bidang masing-masing, ada yang berkaitan dengan sosial, keagamaan, misalnya teknologi, ada yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya Pak Dato Tahir, misalnya yang berkaitan dengan ekonomi kecil, industri, dan lainnya. Campur-campur. Pelantikan itu sempat mundur selama 30 menit dari jadwal semula pada pukul 14.30 sebab Habib Lutfi terlambat sampai di Istana Negara. Sementara itu, Profesor Muzaki, Dekan FISIP Winsa, mengatakan masuknya Pak Dekarwo dalam jajaran One Team Press merupakan sebuah prestasi Jawa Timur. Hal ini membuktikan Jokowi bisa merangkul semua elit politik, meski Pak Dekarwo merupakan mantan ketua DPW Demokrat Jatim. Ini tentu apresiasi dari Presiden atas suksesnya Pak D membangun Jawa Timur selama 10 tahun yang lalu. Tentu ini juga berita baik, mudah-mudahan juga menginspirasi bagi kita semua. Dan Pak D bisa menularkan keberhasilan selama memimpin Jawa Timur untuk level nasional melalui pertimbangan-pertimbangan diberikan kepada Presiden. Bahwa orang punya kelemahan, punya kesalahan, semua orang akan memiliki. Tapi konsen kita bukan itu. Konsen kita adalah bagaimana kemudian masuknya Pak D pada jajaran One Team Press memberikan kontribusi yang baik bagi pertimbangan-pertimbangan yang akan diterima oleh Presiden. Iman Pujiono, CTV.